Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Kusuma, founder, pemimpin redaksi, dan juga seluruh jajaran staf Media Berita Indonesia Link mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Berita Indonesia Link, pionir portal video berita di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Berita Indonesia Link. Kota Tegal, Jawa Tengah merampungkan status pembatasan sosial berskala besar yang dimulai sejak 23 April 2020 dan berakhir pada Jumat 22 Mei 2020. Hingga saat ini, Tegal kembali menjadi zona hijau usai sembuhnya pasien positif COVID-19. Kota Tegal kini nihil kasus baru. Penutupan PSBB dan pencapaian status zona hijau itu dengan sederet kegiatan. Sekda Kota Tegal, Johardi mengatakan pemerintah akan menyiapkan 2 unit helikopter untuk penyemprotan disinfektan. Selain itu, 30 kendaraan water cannon juga disiagakan untuk menyemprot sudut-sudut Kota Tegal dalam perayaan penutupan PSBB. Selama penyemprotan yang dijadwalkan berlangsung sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, warga dihimbau berada di dalam rumah. Tak hanya itu, Pemkot Tegal juga berencana menyalakan kembang api serta sirine di alun-alun Tegal pada malam harinya. Meski demikian, pemerintah Kota Tegal meminta warga tak berbondong-bondong berkerumun di alun-alun. Dapatkan update video terbaru beritaindonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!